PSSI mendapatkan tambahan pemain untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Tambahan pemain terjadi setelah rampungnya proses naturalisasi Miss Hilger. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan selamat kepada Miss Hilger. Erick mengatakan bahwa Miss Hilger yang saat ini membela Belanda, memiliki komitmen penuh untuk membela Indonesia. Erick berharap, Miss Hilger juga menularkan ilmu dan pengalaman berlaga di level internasional kepada para pemain lain di Timnas Indonesia. Dengan masuknya Hilger, Erick menyebut persaingan memerebutkan posisi di Timnas akan semakin kompetitif. Erick menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang positif dalam menghasilkan skuad Timnas yang berkualitas. Para pemain lain tentu akan semakin termotivasi untuk bersaing secara sehat, meningkatkan kemampuan agar dipilih menjadi bagian dari skuad Garuda, ujar Erick.